Tarik nafas 3 kali mengucap. Setiap kali tarik mengucap. Nak masuk antibiotik lepas jatuh ni bukan mudah. Baca biar bergemar ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada penyakit jasmani, rohani, muntahkan penyakit itu, ya Allah. Ya, malak. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku tidak ada penyakit, campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku, ya Allah. Niat molek. Saya baca sekali lagi, saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Saya dengan nama Allah telah mengijazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk kesihatan anda kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pendek je tu. Nak baca berapa kali ustaz? Saya tak minta banyak, sekali pun belum tentu membaca. Nak baca 3 lagi comel, 7 lagi molek. Sudah semayel tak tangan kanan kat dada kiri. Sebab apa dada kiri? Sebab jantung duduk belah kiri dah. Tak ada manusia jatuh belah kanan. Jatuh duduk belah kiri. Sudah baca tarik nafas, niat mutah penyakit, niat antibiotik. Ingat tuan-tuan, kata ulama, kita mati tak muka dunia pun bukan sebab penyakit. Hebat tak hebat ayat ni? Nah, 22 tahun saya amal, setakat ni penyakit saya zero, tak ada penyakit. Walaupun saya makan tak pernah pantang, cuma pantang tengok saya makan.